Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, ya, mengabarkan kami, ya, dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April, ya. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua, ya, di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi, ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya, ya, mohon doa teman-teman semuanya. Sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Ayo jaga diri masing-masing, ya, tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat, belum tentu dia tidak tertular. Yang sakit, segeralah untuk cepat berobat, ya, cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Sampai ketemu. Alhamdulillah kondisi kami saat ini baik-baik, semuanya hampir tidak ada keluhan. Pesan kami yang kami pelajari dari apa yang kita dapat ini, mohon hati-hati karena bisa jadi kita tertular dari orang-orang di sekitar kita yang tidak kita ketahui, dan bisa jadi kita tidak punya gejala sama sekali yang tidak kita pikirkan, tetapi kita menjadi syarat atau ternyata yang positif COVID-19 seperti kami. Mohon doanya, insya Allah kami sehat semuanya, dan mohon dukungannya, kita semua tetap semangat. Stay safe, stay at home, kita sama-sama berjuang. Oke, okay, yuk. Yuk, semangat. Semangat.